Adapun bantuan-bantuan Al-Quran yang pernah masuk di TPA kami ada dari Kemenag, ada juga yang beli sendiri dari santri untuk dipakai mengaji karena Al-Quran yang lama sudah tidak layak lagi, makanya dia beli sendiri. Jadi kalau tidak cukup, makanya anak-anak bawa sendiri dari rumah. Khususnya kami di Sebatik di sini ya masih sangat ya terbatas ya toko-toko yang menyiapkan menyediakan Al-Quran. Kemudian kalaupun ada ya harganya terhitung jauh lebih mahal ya, berhubung mungkin karena biaya pengiriman ke sini ya, sehingga anak-anak atau santri-santri kami masih ada 1-2 orang yang sampai saat ini ya belum memiliki Al-Quran sebagai penunjang bagi mereka untuk menghafal Al-Quran atau mempelajari makna-makna Al-Quran. Kami dari BK Premi, Kecamatan Sebatik Utara, mengajak kaum muslimin untuk berwakaf di BWA.